Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nada Hopia dan tim Garis Batas. Saat ini saya sedang berada di sebuah petilasan yang konon katanya banyak didatangi orang untuk meminta sesuatu. Tapi kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Mas Ade. Dia adalah seorang praktisi. Selamat malam Mas Ade. Ini bagaimana sih Mas ceritanya tentang petilasan di sini, cerita yang sebenarnya tuh kenapa orang banyak berdatangan ke tempat ini? Iya, sebenarnya orang untuk datang ke sini sebenarnya berziarah ya, mungkin untuk meminta sesuatu yang mungkin saya tidak tahu seperti apa. Tapi saya lihat di sini banyak dimensi yang Assalamualaikum. Contohnya dimensi seperti apa itu Pak? Jadi gini, dia ada di sana ada sosok pocong, ada dua. Kemudian di pohon besar itu ada sapi. Dia kalau boleh saya gambarkan, sosoknya nggak ada matanya ya atau berlubang. Tapi sosok seperti manusia? Iya, seperti manusia tentunya. Lalu sejauh ini tempat ini disalahgunakan atau seperti apa Pak? Saya kurang tahu kalau untuk disalahgunakan karena segala sesuatunya itu innama amalu binniyat, jadi tergantung dalam niatnya katanya. Artinya saya tidak tahu niatnya seperti apa atau untuk hal lain lah, saya nggak tahu, saya tidak bisa jelaskan itu. Seperti itu Pak. Langsung saja untuk menguak kisahnya lebih lanjut seperti apa kejelasannya, kita akan langsung melakukan mediasi bersama beberapa mediator. Saya akan coba implementasikan, relax, santai, serahkan semuanya kepada Allah. Sangat berkesan. Assalamualaikum. Ini saya tenang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Nama kamu siapa? Kihejo. Dari mana kamu? Dari bambu itu? Petilasan? Dari mana? Kamu bisa tenang. Karena ini, silakan. Di sini, kamu boleh gambarkan ada apa aja di sini teman-teman kamu tuh? Banyak. Apa aja? Coba salah satu. Kerajaan. Kerajaan. Kerajaan apa tuh Pak? Kalau boleh tahu ya. Sambung Bantung Girang. Dari Bantung Girang mungkin ya. Oh iya. Tujuan Anda ke sini apa-apa, lewat doang atau gimana? Atau melintas bagaimana? Ayo jawab. Musik. Musik. Kenapa Anda mengusik? Kami baik-baik, insyaallah. Bisa dijelasin Pak seperti apa kisahnya? Kenapa Anda mengusik hingga sampai ke tempat ini? Ini sosoknya besar, tinggi besar, ukurannya sekitar 5 meter.
5 meter. Dia penunggu di sini. Oh, jadi gereja itu sebagai penunggu di sini ya, Pak? Penunggu paling lama. Umurnya berapa? Boleh ditanya. Ya, ribuan. Oh, ribuan tahun. Bapak, kira-kira dari bangsa manusia banyak yang kesini nggak ya, Pak? Banyak! Mau apa itu ya, Pak ya? Meminta sesuatu. Mau minta apa itu, Pak? Kalau boleh tahu. Minta apa coba? Minta apa? Cukup kaya. Emang bisa kekayaan? Meminta kekayaan kepada siapa, Pak? Meminta kekayaan ke... Kamu muslim bukan? Muslim ya? Muslim. Hah? Muslim. Tapi kamu suka mengganggu di sini katanya. Nggak boleh gitu. Nggak boleh mengganggu. Alam kamu, alam kami itu beda ya. Nggak boleh mengganggu. Jatuhnya manusia itu di dalam dunia. Kamu di sini. Itu tugas kami. Ya, saya tahu tugas Anda, tapi jangan mengganggu. Kami tidak akan mengganggu. Kami tidak melihat dan itu. Kalau boleh tahu, bagaimana caranya Anda memberikan kekayaan kepada umat manusia? Saya tidak memberikan. Siapa yang memberikannya? Tidak ada. Kalian bangsa manusia yang bodoh. Pernah ada yang kesini untuk meminta kekayaan kan? Banyak. Ada yang berhasil nggak, Pak? Enggak. Tidak. Jadi... Kalian bangsa manusia yang bodoh. Nafsu duniawi tidak akan pernah henti. Kami makhluk gaib. Kalau boleh tahu, di sini namanya petilasan apa ya? Untuk apa? Hanya ingin sekedar tahu. Kami nanya baik-baik ya. Kami nanya baik-baik. Kami ingin mengungkap tempat ini. Apa yang kamu ungkap? Ingin mengetahui lebih lanjut terkait tempat petilasan ini, Pak. Kisahnya seperti apa? Untuk apa? Katanya banyak yang kesini sekedar hanya untuk meminta kekayaan. Benar begitu, Pak? Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Kamu mau keluar sendiri atau saya bantu? Keluar aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kamu ya. Siapa lagi yang mau? Hah? Siapa kamu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda siapa? Siapa kamu? Kamu tanya baik-baik. Baik saja. Ada air nggak? Ada. Dan. Air minum coba. Dan. Dan. Bikin. Coba minum lagi. Pas.
bisa ditanyakan boleh. Saya mencoba untuk masuk ke dimensi kita, tapi saya tadi udah perisai kan dari ujung sana ke sini. Tapi saya akan coba tarik apa yang ada di sana ya, coba yang di dalam. Ini ada pusaka nih, tapi saya nggak tahu seperti apa pusakanya. Saya coba tarik. Oh, ada bambu. Bambu ini. Air, ada air nggak? Pas dong. Ya. Ayo, lagi. Allahumma salli wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'lu 'alayya wa tuni muslimin. La ta'lu 'alayya. Saya kurang tahu, tapi ini sepertinya benda kuno. Insya Allah nanti kita coba buktikan langsung, boleh? Iya boleh. Sama, sama. Jangan langsung dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera, kamera. Benda apa itu, Pak? Sepertinya ini keris. Keris seperti apa ya, Pak? Kira-kira negatif atau positif? Coba lihat dulu ya. Ya. Ini keris namanya. Oh, ada lafaznya. Lafaz seperti apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Di sini sebelahnya lagi, sebelah kanan Muhammad Rasul. Saya lihat
Kira-kira itu keris milik siapa ya, Pak? Ini sebenarnya pusaka itu dibuat oleh manusia, kemudian disimpan untuk menyesatkan. Kenapa? Kenapa untuk menyesatkan dan kenapa disimpan di tempat seperti ya, itu, Pak? Tugasnya setan adalah jelas menyesatkan. Ya. Artinya ini kalau di kasat mata tidak akan terlihat karena harus dengan mata batin atau dohirnya, jirohnya baru bisa dilihat. Artinya kenapa ini dalam wujud, sir wujud sampai seperti ini, wujud nyata. Ya, ini kerisnya. Hanya keris. Itu keris yang dipakai sebangsa jin untuk menyesatkan manusia. Ya. Yang mana manusia, bangsa manusia percaya bahwa di sini adalah tempat tempat petilasan yang digunakan mereka untuk meminta sesuatu ya, seperti benar, kekayaan. Kemungkinan benda seperti ini, itu. Pak. Iya, bentuknya seperti ini. Wujudnya seperti ini keris. Kira-kira ini keris milik siapa ya, Pak? Ini kemungkinan kalau saya lihat sih ya, dalam mata kacamata dimensinya ini sekitar tahun 70-an. Kira tahun 70-an. 70-an kemungkinan orang yang di sini sudah meninggal, kemungkinan yang pembuatnya sudah meninggal. Oh. Gitu. Karena saya belum pernah lihat nih hal-hal seperti ini. Oh, seperti gitu. Itu, Pak. Kegunaan dari keris ini itu untuk apa, Pak? Kalau kegunaan jelas tidak ada. Tidak ada. Yang pasti ini hanya untuk menyesatkan. Hanya menyesatkan benda biasa dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Saya jamin ini tidak ada manfaatnya. Tidak ada. Kesimpulan malam ini seperti apa, Pak? Jadi pada pemirsa di rumah seluruhnya, apalagi Muslim, Islam khususnya, kalau kita meminta kepada Allah selain Allah itu perbuatan yang syirik, yang sangat dibenci sama Allah dan tidak ada ampunannya. Terima kasih telah mengikuti saya dan tim Garis Batas. Terus ikuti perjalanan kami di episode selanjutnya.